Kembali lagi di channel YouTube dan di Sundi channel. Nah teman-teman, hari ini kami akan pergi ke kebun untuk panen semua kacang tanah kami karena sudah waktunya panen teman-teman. Jadi senang sekali, saya itu paling senang kalau misalnya tanaman-tanaman kami yang ada di kebun itu sudah siap panen, karena saya paling suka panen-panen teman-teman. Oke, sekarang mari kita langsung pergi ke kebun untuk panen kacang tanahnya. Let's go. Ayo. Pak Weshun mau coba dulu teman-teman. Ada airnya. Teman-teman, tahun di sini fasen diam sendiri. Panahan di dalus sudah 1 bulan kita tak hujan. Kata Enyang satu pun kacang tanahnya tidak ada yang tumbuh teman-teman. Dan kita harus bersyukur walaupun hanya sedikit, yang penting ada, kita dapatkan kacang tanahnya. Sana, ada dua. Sudah putus. Ini hasil panennya baby teman-teman.
Teman-teman, kacang tanahnya sudah selesai dicangkul habis. Sekarang waktunya kami untuk memisahkan kacang tanahnya dari pohonnya. Enyang sudah pulang duluan, teman-teman, karena kata Enyang dia harus beri makan ayamnya. Jadi kami bertiga yang masih lanjut di sini. Satu bulan tidak pernah hujan, jadi hanya ini kita dapat kacang tanah, teman-teman. Kalau misalnya cuaca bagus, pasti kita dapatnya lebih dari ember ini. Tuh. Itu dimakan sama apa? Itu fa ya. Itu mani, mani ya udah lah. Ini kacang tanahnya, kulitnya merah, teman-teman. Tuh. Tuh, bagus. Teman-teman, ini kacang tanahnya mau langsung kita rebus. Kita rebusnya pagi hari, teman-teman, karena tadi malam itu sudah sangat malam. Takutnya tidak ada yang makan, tapi kalau pagi-pagi begini kita bisa bagi-bagi juga ke keluarga yang ada di desa. Wow, wangi banget, teman-teman, karena tadi Pak Weishun masukkan berbagai jenis rempah-rempah. Tuh, sudah matang, sekarang waktunya untuk diangkat. Coba.
Enak teman-teman. Oh, 不能这样。